Bu, jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut, masa dia pergi berselingkuh? Itu gak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kok curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kok periksa. Hei, dengar baik-baik. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata ada bidadari surga di